Assalamualaikum. Jika kalian sedang beraktivitas ataupun beristirahat di sebuah ruangan, bahkan di lingkungan rumahmu, sering terganggu dengan nyamuk, mending cobain sebuah gadget, yaitu adalah Mosquito Killer Plus dari CG Brand. Perangkap sekaligus pembasmi nyamuk yang efektif dan tidak berbahaya bagi setiap kalangan. Di dalam paket pembelian, kita bakal dapetin unit perangkap nyamuknya, kabel charging type A to micro USB, sebuah wadah kecil yang berisi yang sepertinya berguna untuk memikat nyamuk. Lalu ada buku manual dan kartu garansi. Desain tampilan yang dimiliki terlihat lebih cute. Keseluruhannya menggunakan material plastik dengan finishing berukuran 200x105x105 mm dengan bobot yang cukup ringan dengan total di 398 graman aja, yang membuat sebuah alat ini mudah kalian bawa atau diletakin pada setiap sudut ruangan. Bahkan kalau mau digantung juga bisa. Tersedia warna dengan opsi warna pink dan warna putih. Untuk detail di bagian atas terdapat lampu UV fotokatalitik dengan penerangan 360 derajat, sebuah fungsi yang dapat memikat daya tarik nyamuk dan berguna untuk lampu tidur. Ada kepala beruang lucu yang jika ditarik terdapat sebuah wadah penyimpanan dari pemikat nyamuk yang sudah disediakan. Caranya, kalian tinggal buka bagian penutup wadah ini dan langsung letakin ke wadah kepala beruang ini. Jangan lupa untuk ditutup kembali dengan rapat karena bagian penutupnya tersedia jaring-jaring kecil sebagai ventilasi keluarnya aroma tersebut. Terdapat sebuah kipas yang berputar di bagian dalam yang dijamin gak bakal bising. Dengan pusaran kipas tersebut dapat menyebabkan nyamuk mengerindang merasa dehidrasi. Lalu untuk di bagian bawah terdapat penyimpanan sisa dari nyamuk yang sudah terperangkap. Putar ke arah jarum jam untuk membuka, sebaliknya putar berlawanan jarum jam untuk menutup kembali. Dengan struktur tekanan seperti ini dapat menghindari nyamuk lolos dari perangkapnya. Cara pemakaian dari alat ini pun cukup terbilang mudah. Yang pertama, jangan lupa untuk meletakkan wadah bubuk sebagai daya tarik nyamuk. Kemudian sambungkan pada kelistrikan menggunakan kabel charging. Bisa menggunakan bantuan adaptor ataupun power bank seperti ini. Dan tinggal kalian nyalakan aja tombol powernya. Pastikan sebelum kalian menggunakan alat ini terlebih dahulu untuk menyalakan selama 3 jam lebih. Letakkan di sudut ruangan atau di luar ruangan juga bisa kok. Yang paling penting, penggunaan alat ini wajib dalam kondisi cahaya yang cukup gelap. Jadi yang hanya menyala hanya lampu UV dari perangkap nyamuk ini saja. Biarkan selama 24 jam atau lebih, mungkin nyamuk yang terperangkap akan mati dan melarikan diri jika langsung dibuka dengan waktu yang cukup singkat. Jika sudah dibuka, kalian bisa membersihkan sisa dari nyamuknya dan dilap dengan bantuan air serta dikeringkan kembali. Dengan sebuah alat ini, ya paling tidak dapat meminimalisir kita supaya hidup jauh lebih sehat tanpa nyamuk yang menyebabkan penyakit yang berbahaya. So, jika kalian tertarik dengan sebuah alat ini, link pembelian tersedia di keranjang kuning kita. Wassalamualaikum.